Beredar video di jagad dunia maya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memakai sarung tangan saat menyapa pendukungnya dari atas mobil di Jambi. Dari foto yang beredar, Prabowo terlihat melayani permintaan jabat tangan dari para pendukung yang memenuhi ruas jalan di Jambi. Video Prabowo memakai sarung tangan pun viral dan mendapatkan komentar miring dari para netizen. Tim BPN Prabowo Sandi membenarkan hal tersebut. Juru bicara Prabowo Sandi, Andre Rosiade, mengatakan Prabowo terpaksa harus memakai sarung tangan karena tangannya luka. Mungkin, kata Andre, tangan Prabowo luka karena tercakar oleh pendukungnya saat ia berkampanye. Bukan karena enggak sopan, tapi luka. Demikian kata Andre kepada wartawan Kamis 14 Maret 2019. Saat berpidato di gedung RCC, Telanai Pura, Kota Jambi, kata Andre, Prabowo juga telah memberikan alasan dirinya memakai sarung tangan dan ia pun meminta maaf terkait hal itu.